guys, kembali lagi bersama Ari Movie. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang alur cerita film Rainbow pertama. Karena banyak sekali yang meminta saya untuk dibuatkan ulang alur cerita film Rainbow pertama. Karena di video saya sebelumnya itu durasinya pendek. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sang veteran perang Vietnam yaitu John Rainbow. Di sini Rainbow nampak sedang mencari rumah rekan seperjuangannya dulu semasa di Vietnam, yaitu Denmark Berry, di suatu kota yang kecil. Hingga akhirnya Rainbow bertemu dengan emak-emak di sana dan Rainbow pun menanyakan keberadaan temannya tersebut. My name is John Rambo. We served on the same. That's Danforth and Westmore. Namun sayang beribu sayang, temannya tersebut telah meninggal dunia karena kanker yang dideritanya. Mendengar hal itu, Rainbow pun nampak shock dan tak percaya. Lalu Rainbow pun pergi dan memasuki suatu kota yang kecil untuk mencari makan. Sid berpindah ke seorang sheriff di kota tersebut yang bernama Will. Di sini Will nampak akrab dengan masyarakat di sana. Di jalan, Will berpapasan dengan Rainbow dan menanyakan ada apa gerangan ia mengunjungi kotanya. Namun di sini Rainbow nampak cuek menanggapi Will, yang membuat Will agak jengkel pada Rainbow. Kemudian, Will pun mengajak dan membawa Rainbow ke suatu tempat. Di dalam mobil, Rainbow mengatakan kepada Will jika ia hanya ingin mencari makan di sana. Dengan arogannya, Will mengatakan jika ia tak ingin melihat gelandangan di kotanya. Setibanya di lokasi, ternyata Rainbow diantar keluar kota kembali oleh Will. Rainbow yang menyadari itu memutuskan untuk kembali masuk. Will yang melihat itu pun jengkel dan berputar kembali untuk menemui Rainbow lagi. Karena marah, Rainbow pun sedikit melawan Will. Lalu Will pun menggeledah Rainbow dan menemukan sebuah pisau. Kemudian Rainbow pun dibawa Will ke kantornya. Setibanya di kantor, Rainbow pun akan diproses dan akan dihukum 90 hari karena telah melawan aparat. Pada saat Rainbow ditanya namanya, Rainbow pun hanya diam membisu dan terbayang saat ia disiksa oleh tentara Vietnam dahulu. Karena tak mau bicara, akhirnya sheriff itu pun mengambil kalungnya Rainbow dan mengetahui jika Rainbow adalah seorang tentara. Meskipun begitu, mereka pun tetap saja memperlakukan Rainbow dengan tidak baik. Setelah selesai membersihkan Rainbow, mereka pun akan mencukur Rainbow. Namun karena trauma yang dideritanya, lagi-lagi Rainbow teringat masa kelamnya. Rainbow yang sudah tidak tahan, akhirnya memberontak dan menghajar semua sheriff di kantor itu. Dengan cepat, Rainbow bergegas keluar dan merebut salah satu motor hingga terjadilah kejar-kejaran. Dengan kecerdasannya, Rainbow pun menggiring Will masuk ke dalam hutan. Dengan rada memaksa, Will terus mengejar Rainbow hingga membuat Will terjatuh ke dalam sungai. Dengan kesal, Will mengancam Rainbow jika ia tak akan bisa lolos darinya. Tidak lama kemudian, rekan Will pun tiba. Di sini Will menyuruh rekannya untuk menghubungi markas supaya membawa anjing pelacak dan helikopter untuk memburu Rainbow. Sin kembali lagi ke Rainbow yang nampak mencari sebuah kain untuk dibuat baju agar bisa menghangatkan tubuhnya.
Tidak lama kemudian, bala bantuan pun tiba bersama para anjing pelacak untuk memburu Rainbow. Rainbow yang terus berlari akhirnya terpojok di suatu tebing yang tinggi. Melihat para sheriff itu sudah dekat, Rainbow pun nekat menuruni tebing itu. Sialnya, helikopter yang dikendarai oleh Sheriff Galt menemukan keberadaan Rainbow. Galt yang nampak geram pada Rainbow ingin membunuh Rainbow. Dikarenakan Galt yang masih noob, terlihat tembakannya tidak pernah akurat dan terus meleset. Tidak ingin tertembak, akhirnya Rainbow pun nekat terjun ke pepohonan yang ada di bawahnya. Namun sayang, insiden itu membuat lengan Rainbow robek. Galt yang dendam kesumat kepada Rainbow, terus menembaki Rainbow hingga membuat Rainbow jengkel. Dengan kemampuan yang ia miliki, Rainbow pun mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke helikopter Galt, yang membuat helikopter itu oleng dan membuat Galt terjatuh. Tidak lama kemudian, Will bersama rekannya pun tiba dan nampak terkejut melihat Galt yang terbaring tak bernyawa. Kemudian, Rainbow pun menjahit lengannya yang robek sebelumnya. Setelahnya, Rainbow pun menyerahkan diri dan mengatakan jika itu bukanlah salahnya. Will yang sudah jengkel menembaki Rainbow rame-rame, namun tidak ada yang berhasil mengenai Rainbow. Kemudian, Will pun turun untuk memeriksa mayat Galt. Lalu salah satu rekan Will memberitahu Will jika John Rainbow adalah veteran perang Vietnam berbaret hijau dan menerima medali kehormatan. Mendengar hal itu, membuat nyali mereka ciut hingga terjadilah keributan di antara mereka. Scene kembali lagi ke Rainbow. Rainbow yang merupakan veteran perang ahli gerilya sudah terbiasa hidup di hutan. Terlihat di sini Rainbow sedang membuat suatu jebakan untuk menghadapi kelompok Will. Lalu Will bersama rekan-rekannya terus melakukan pencarian Rainbow dengan menggunakan bantuan anjing pelacak. Singkat cerita, mereka pun menemukan keberadaan Rainbow dan langsung melepaskan anjing-anjingnya. Dengan tidak terduga, Rainbow dengan mudah membunuh anjing-anjing itu. Kemudian, Will bersama rekan-rekannya melanjutkan pencarian Rainbow. Akan tetapi, satu persatu dari mereka terkena jebakan yang dibuat oleh Rainbow. Hingga menyisakan Will, di sini Rainbow menodong dan mengatakan jika ia bisa saja membunuh mereka semua. Namun ia masih berbaik hati. Mendengar ucapan dari Rainbow, lantas membuat Will shock dan terkencing di celana. Will bersama rekan-rekannya pun dibawa ke tenda untuk diobati. Namun berita itu sudah menyebar dengan cepat. Terlihat, salah satu wartawan meremehkan dan mengatakan jika Rainbow akan tertangkap dalam hitungan jam. Will yang ngeyel tetap ingin menangkap Rainbow dengan caranya sendiri. Tidak lama kemudian, muncullah seorang kolonel bernama Trotman. Di sini kolonel Trotman mengatakan jika ialah yang melatih Rainbow dan ia akan membantu menangkap Rainbow. Namun dengan egonya, Will menolak niat baik itu. Kolonel Trotman pun mengatakan jika bukan mereka lah yang memburu Rainbow, malaikat Rainbow lah yang akan memburu mereka dan menyuruh Will untuk menyiapkan kantung mayat sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata itu, lantas Will mau menerima bantuan dari Kolonel Trotman. Scene berpindah ke Rainbow yang sedang berburu. Setelah mendapatkan buruannya, Rainbow langsung menikmatinya. Tidak lama kemudian, Kolonel pun menghubungi Rainbow melalui walkie-talkie yang diambil Rainbow dari Will di kejadian sebelumnya. Di sini, Kolonel meminta Rainbow untuk menyerahkan diri saja. Akan tetapi, Rainbow tidak mau karena bukan ia yang memulainya. Setelah tidak ada tanggapan,
Will pun akan mengurusnya sendiri, karena ia telah berhasil melacak dan mengetahui keberadaan Rainbow. Keesokan paginya, Will membawa pasukan yang banyak untuk menangkap Rainbow. Rainbow yang mengetahui itu bergegas menuju persembunyiannya. Di perjalanan, Rainbow bertemu dengan salah satu anak yang sedang berburu. Rainbow pun melepaskannya. Sialnya, si anak malah memberitahu keberadaan Rainbow pada para sheriff itu. Lalu Will mengabari bawahannya agar tidak membunuh Rainbow. Nampak omongan Will itu pun tidak digubris oleh bawahannya tersebut. Mereka terus menembaki Rainbow, bahkan membazooka tambang tempat Rainbow bersembunyi. Mereka yang mengira Rainbow telah tewas merayakannya dengan selfie-selfie. Tidak lama kemudian, Will pun tiba di lokasi dan memarahi bawahannya karena tidak mendengarkan perkataannya. Lalu Will mengolok-olok kolonel karena prajurit terbaiknya yaitu Rainbow telah tewas di tangan bawahannya. Kolonel pun yakin jika Rainbow masih hidup. Scene berpindah ke Rainbow yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, ia terkurung di dalam tambang itu. Rainbow mencoba membuat obor dan berusaha mencari jalan keluar dari tambang itu. Rainbow yang merupakan veteran ahli gerilya nampak terbiasa dengan situasi yang dihadapinya. Singkat cerita, Rainbow pun berhasil menemukan jalan keluar dari tambang itu. Di luar, Rainbow merencanakan untuk balas dendam atas perbuatan para sheriff yang hampir membunuhnya. Rainbow melompat dan berhasil merebut mobil sheriff yang membawa senjata M60. Dengan cepat, sheriff itu pun memberi kabar jikalau Rainbow masih hidup. Dengan cepat, mereka mengerahkan pasukan untuk menangkap Rainbow, hingga terjadilah kejar-kejaran. Dengan kecerdikannya, Rainbow berhasil mengecoh hingga membuat mobil sheriff yang mengejarnya oleng dan menabrak. Tidak sampai di situ, ternyata Rainbow sudah dihadang oleh belasan sheriff yang telah menunggunya. Dengan kebarbarannya, Rainbow menerobos mobil yang menghadang jalannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Rainbow yang telah sampai di kota tempat Sheriff Will, dengan amarah, Rainbow langsung menabrak pom bensin dan meledakannya. Pertanda peperangan telah dimulai. Will yang melihat itu, nampak ketakutan setengah mati. Will mengambil beberapa senjata dan naik ke atas loteng kantornya. Sedangkan Rainbow mengendap-endap mencari keberadaan Will. Dengan keahlian yang ia miliki, Rainbow menembaki semua lampu di kota itu hingga membuat seluruh kota menjadi gelap gulita. Dengan begitu, Rainbow bisa leluasa untuk bergerak. Untuk memancing Will, Rainbow mengumpulkan bubuk peledak dari senjata. Setelah terkumpul, Rainbow langsung meledakannya. Benar saja, ternyata cara Rainbow berhasil mengetahui keberadaan Will yang bersembunyi di atas loteng. Dengan membabi buta, Rainbow menembaki tempat Will tanpa henti hingga membuat Will keringat dingin. Will yang mengetahui Rainbow berada di bawahnya bersiap-siap untuk menembak Rainbow. Akan tetapi, Rainbow pun telah mengetahui itu. Hingga akhirnya, Rainbow pun berhasil menembak Will hingga terjatuh. Pada saat Rainbow ingin mengeksekusi Will, tiba-tiba datang Kolonel Trotman yang membujuk Rainbow.
Lihat ratusan polisi yang mengepung, Rimbo nampak tak gentar. Akan tetapi, kolonel terus membujuk Rimbo hingga akhirnya amarah Rimbo pun mereda. Di sini, Rimbo menceritakan keluh kesahnya waktu di Vietnam dahulu, di mana ia kehilangan semua teman-teman dekatnya. Di sini kita bisa simpulkan jikalau Rimbo mengalami trauma yang amat dalam. Berkat bujukan dari Kolonel Trotman, akhirnya Rimbo pun menyerahkan diri dengan didampingi oleh Kolonel Trotman. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah rematch dari alur film Rimbo pertama. Jika kalian ingin dibuatkan ulang alur Rimbo yang kedua, tulis saja di kolom komentar. Sekian dari saya, salam Cuko Dap Cuko Tengah Duo.